Tarian gelik dipandang negatif. Emelina pertahankan genre dangdut, kalau otak lucah tiang pun seksi. Genre dangdut kini dipandang negatif oleh orang ramai gara-gara tarian gelik yang dipersembahkan oleh penyanyi. Tampil mempertahankan, penyanyi, Emelina berkata setiap penyanyi mempunyai cara tersendiri untuk membawa genre. Saya tak ada bergelik atau nampak lucah tapi biasalah pemikiran orang. Kalau orang tu negatif, tiang pun dia boleh nampak seksi. Bukan itu sahaja, Emelina atau nama sebenarnya Norazlina Amir Sharipuddin berkata genre dangdut juga mempunyai peminat mereka sendiri. Saya pernah hilang 15 tahun. Kalau ikutkan orang dah tak ingat tapi dangdut ni ada peminat dia sendiri. Dalam pada itu, penyanyi berusia 48 tahun itu berhasrat untuk membuka mata orang ramai tentang genre dangdut. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.